Dari awal buka sampai sekarang nggak ada sepinya. Koyok selamatan keduren. Mana banget ya. Wow, rame pol teman-teman. Jadi sementara mantap lur. Mantap, masa aneh sedep pun kata nih. Aduh, aduh. Oh, lur. Saya pun berharap akan menemoni para tamu-tamu yang mau berkolab sama Sasi lah. Alhamdulillah. Ikhlas kalau saya ada waktu karena saya mempunyai anak yo. Saya sempatkan untuk bertemu mereka semua. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ketemu jangan dirasani, kok tak dirasani. Pak Japlek akan menangis kau di situ. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Kok anakku boleh dikona bareng. Udah siap semuanya, udah ready, jadi kita tinggal pesan. Di sini ada bali telur, kering tempe, mie goreng, apa ini namanya, mie goreng apa ini pak, mie goreng gitu aja namanya, mie goreng. Ini babat, ini antreannya sampai sini ya, lihat lo 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 lo. Ada juga yang lesen di sini teman-teman, lo lesen di sini, gak dapat tempat ya sampai di sini. Mantap. Oke, ini untuk sate-sate aja teman-teman. Udah baris di sini ya. Oh, sayur-sayuran ini juga fresh banget ya. Yang ini apa ini? Ini. Ah, kembang duri. Oh, lo jarang loh ya ada yang pakai kembang duri loh ya. Mantap ini lulur. Luwe seru aku nyawang ibu, bu ya Allah bu, kering tempe, babate, babat paru ini ya. Ya Allah. Pecel, lur, siramin ini lur, yo enak lur, aduh. Wah, bunder ya, dok bunder ya, enak sih. So, mendoan atau gimbal tempe. Limolas sewu lur, mantep lur. Gue keren kok kafe ini nih. Oke, bawa dulu Mama Negara. Oke, satu lagi. Mantap, masa aneh sedep pun kata nih. Aduh, aduh. Oh, lur, Rp15.000 teman-teman. Mantap ya. A few moments later. Oke, teman-teman ya. Ini pesanan kita berdua. Wah. Mantap ya. Kasih tahu, Mbak. Ini harga nasi pecel biasa Rp5.000 aja. Kalau kita pesen komplit kayak gini ya teman-teman, ada tempe, telur, dan babat paru. Paru
ini aneka mie dan lain sebagainya, ada serondeng. Serondeng. Ini harganya 15. Murah meriah. Tusukannya ini dari mulai harga 1000 aja sampai paling mahal 5000. Murah meriah banget. Ayo Mbak, wis aku Mbak. Ya ayo, Pak Yato dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Mbak. Aku gak kuat, Mbak. Luwes seru. Awe ket mau. Yang pertama aku mau coba kering tempe dan juga pecel nih, Mbak. Pedesnya pas gitu ya. Bumbu pecelnya itu loh. Kental, enak. Wani kacang banget ini. Nah lah. Ini apa kencurnya itu berasa gitu ya. Jadi enak banget. Ini tempenya digoreng enak banget juga. Ini Pak. Enggak berondong. Walah. Terbayar ya. Aku jauh-jauh dari Gresik ke sini. Enak banget, murah banget ini cuma. Wah. Pantesan di sini ramai banget ya, Mas. Pol. Karena juga rasanya juga enak-enak. Murah. Bikin juga pakai kembang turi ya. Kadang-kadang jarang loh ya, pecel pakai kembang turi. Ini ada. Wah. Kembang turi itu ada pahit-pahitnya dikit ya, tapi enak. Cocok. Ini ada paru, ada babat. Walah murah. 15.000 lur. Iki nang Gresik ya. Aku tuh bendino be, sumpah. Pecel enak banget. Saya ngado ya, Mas. Heeh, kagak ngado. Oh, sayurnya juga fresh banget. Wow. Paru-paru. Tutupannya, Mas. Oh iya, lupa. Pedangnya bisu tong. Kita sampai lupa karena terlena pecel raci aneh lek damis. Enak banget, enak banget. Tahu. Wah. Ternyata ini pembakarannya itu pakai bumbu kacang, Mas ya. Dan bumbu kecap juga, makanya rasanya sangat mantap. Aku telena dengan pecel, itu enak banget. Pedasnya pas ya, enak. Mie ini juga enak, Pol. Tapi embo kok antri kan? Piye, Mak? Mak Damis, pecelmu kok enak, Mak? Piye, Mak? Ya Allah, Mak. Aduh, teko bujur goro, teko ngesik, ya Allah. Coba. Tenang. Lagi kelaparan dia. Lapar banget tau. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Mau coba salib, Mas. Ya Allah, Mas. Ya Allah, enggak tenang, Mas. Masya Allah. Ya Allah. Bapaknya enak, Bu. Ya Allah. Ngepul. Wow. Suapan terakhir. Ampun. Karena perutnya dia lebih besar. Huh? Alah cile. Ah, sumpah ini enak banget ya. Ini benar-benar masya Allah mantap nyam nyampol.
Oke teman-teman ya, udah cobain nasi pecel babat campur telur dan cuka campur semuanya ini. Dan aneka tusuk-tusukannya ya mas ya. Ini aku ya, nggak jual nama aja. Kadang-kadang orang kan hanya youtuber terus enak. Ini bener-bener mantap nyam-nyampol. Bener banget. Pedesnya kroso dan gurih asin, manisnya pas banget ya. Wow, wajib kalian kunjungi ya teman-teman. Dan juga harga juga murah banget untuk sate-satean, mulai 1.000 sampai 5.000. Dan nasinya mulai 5.000 sampai 15.000. Gila. Panas kali ini ya, langsung gemeruduk full orang. Viral. Makanya kita habis ini mau tutup dulu, kasihan karena banyak orang yang antri untuk dapat tempat ini. Jadi kita ngalah lah ya, kita di luar aja setelah makan ya. Okay. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar jika ada referensi lainnya di kota kalian murah meriah yang enak. Kalian bisa komentar di sini, di Facebook, Instagram, TikTok, dan di next video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Salam mantap nyam-nyampol. Dadah! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita menunggu dari tadi sore. Tadi sore? Sekarang jam 10. Tak kira ini tumbas tak. Ngoten kula pengen semerap jenengan. Ya, semerap pulau. Soalnya kan biasa nonton YouTube. Ini asli nih. Segambarnya kayak luwak nih gua. Lah nih kalau gambar kok cukup tetel. Lah kayak kayak potongan anu indas blundung niku. Tapi ikonik lho, ikonik. Niku aja cukup tetel mungkin. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa. Iya benar banget. Suatu kehormatan ya bisa bertemu dengan Lek Damis. Ya Allah. Artis internasional. Waduh. Bukan artis sebenarnya bukan artis. Artis itu mempunyai talenta. Oh, talenta. Mempunyai kepinteran. Lek Damis itu hanya sebatas mencari uang kok bejo lah. Bejo nih bejo wato. Bejo lah bejo. Saya hanya bejo saja, tidak orang pandai, tidak artis. Hanya bejo saja. Bejo itu ya bojone kula. Bejo wato. Caplek. Pun kula ganti mawon ae. Tidak membawa rezeki. Lah bejo ae bejo wato. Nek caplek awak aja bukakno lawang kok. Nggih. Lek Damis ini bukanya baru berapa minggu atau berapa hari ini? Buka lali nuko. Buka lali. Kulai roe. Kok yang buka ngono ya? Nggih. Kurang luwih ya 6 hari nek gak 5 hari. 6 harian ya. Selalu ramai banget ya. Sampai kayak gini aja. Banyak yang beli, istimewa banget. Opening kok enggak datang? Iya, kita masih di kota lain. Oh, Jawa Timur. Artis dari Jawa Timur. Ini namanya channelnya apa nih? Nama channelnya Yusuf Fardha Channel. Review amatiran bikin ketagihan. Matur nuwun. Channelku jenenge Mari Melemu Bersamaku. Ngono le. Aku grogi jadi Lek Damis aku. Kalah hawa. Bukan sithik ngono ku anake cindel-cindel digawakno kucing bersamaku. Kucing family. Moga-moga semakin berjaya. Amin. Semakin sukses YouTuber-YouTuber barunya. Hanya bisa mendoakan. Tak buka angkringan itu umpamane ngono ya membuka ladang rezeki buat mereka YouTuber baru. Keluarga Lek Damis, keluarga Super tuh ayo bareng-bareng yuk serbu ya. Sukses bersama. Ayo serbu uang YouTube bareng-bareng. Amin. Mantap. Slogane Lek Damis monggo. Slogane napa nggih? Manara soi malos. Ayo Lek Damis. Santap apa? Santap cangkemmu. Mboten gak wani kula niku nyasine nyantem niku cangkeme alarine kula. Terima kasih waktunya Lek Damis. Semoga sehat selalu, panjang umur. Dan semoga angkringan ini makin besar, makin sukses. Dikenal di seluruh dunia. Saya pun berharap akan menemoni para tamu-tamu yang mau berkolab sama saya, silakan. Ikhlas kalau saya ada waktu karena saya mempunyai anak yo. Saya sempatkan untuk bertemu mereka semua. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ketemu jangan dirasani kok tadi rasani. Jancuk. Wis rasane rene-rene. Hei, kepingin lagi. Aku ahli surga. Itulah karo jangan kotor. Slogan Lek Damis baru kok asli itu asu itu ahli surga semua. Ahli surga. Ngeri. Amin. Mantap. Iya, matur nuwun Lek Damis, matur nuwun. Aku nek ro ngene iki kok nom-nomane Pak Jabek. Pak, terus aku disingkur iki lho. Pak Jabek akan menangis kau di situ.
bila kamu di sisiku hati rasa. Kok anakku pun dikono bareng nih. Lara bapak capek nangis. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.